Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Yusuf Ali. Sore ini ya, malam minggu, seperti biasa di parkiran belakang Terminal Bung Rase. Dan ini yang menunggu STC armada pertama nih, banyak sekali. Ini armada pertama tim Biska masih menurunkan penumpang di penurunan ya. Kita tunggu teman-teman. Nih ya teman-teman, STC tim Biska datang ya. Armada pertama untuk sore ini. Nih sudah banyak banget nih penumpangnya. Lu. Lah kok wis direbut nang kono to? Ramai banget loh. Mas parkir di situ. Teman-teman, penumpangnya tim Biska terus nggak sabar. Ini langsung robot hutan. Wih, tuh sampai menek-menek. Uyel-uyelan, lu sorong-sorongan rek. Tidak viola lo. Pintu belakang juga dibuka itu. Wah ini bisa-bisa langsung penuh ini tim Biska ini. Apa Pak? Kecepit Lawang. Pak Ulum sampai kecepit Lawang ya. Wah, sudah penuh tuh langsung full situ. Tuh, kursi CDCP langsung keisi. Ayo nasa moro-moro wis tutup jero iku. Ayo nasa mlebulat kono ta? Oh, wah asem kok. Ya, sampean kok wis moro-moro nang kono. Tuh ayo nasa dari tadi sama saya. Moro-moro menghilang wis tutup jero. Jam 15.50 teman-teman ya, STC tim Biska langsung berangkat. Kondisinya full seat, itu aja. Nah, saya ikut ya, duduk di paling depan. Sudah full sesak. Mantap, armada pertama. Langsung pembukaannya luar biasa. Selamat sampai tujuan ya, STC tim Biska. Teman-teman, armada kedua datang nih, Viola. Tuh, penumpangnya lihat bro. Langsung ambiar. Langsung ambiar ke sana semuanya. Nih, luar biasa loh penumpangnya STC. Yuh, ramai banget. Nih, lihat, penuh ini. Tapi armadanya masih dibersihkan ya. Mas Agus? Masih dibersihkan, nunggu dulu.
Viola mau dipindah parkir. Rame ya. Inggi. Terakhir jam 10. Jam setengah 10. Ada 8 armada kok Pak, masih banyak. Iya. Kita lagi. Iya. Biasanya setengah 5 Pak. Mas. Iya. Nih teman-teman penumpangnya Viola. Iya, iya, iya. Udah butuh lihat terwujudkan deh. Yuk yuk yuk. Rebutan. Iya, pipisan. Wah ini bisa langsung penuh juga ini sepertinya ini Viola. Luar biasa STC. Langsung geruduk geruduk geruduk. Itu kok ada yang sudah duduk di kursi CDCB ini. Langsung full seat ini Viola. Jam 16:25 menit teman-teman ya, STC Viola berangkat dengan penumpang full sesak itu. Ini luar biasa, armada kedua full sesak. Masih ada lumayan tuh penumpang yang nggak keangkut di Viola. Nunggu armada berikutnya. Selamat sampai tujuan STC Viola. Nih teman-teman armada ketiga merapat. Lumayan banyak ini tadi yang nggak keangkut sama Viola. Tuh, masih ada penumpang yang dari Magetan belum turun. Masih ramai penumpangnya, semoga nanti KB juga penuh ya. Yuk teman-teman, bersantai malam minggu di Terminal Bung Rasi. Kita pantau armada STC Patas Weekend. STC KB berangkat.
Wih. Itu sudah full ya SCC Kak Bay. Mantap. Luar biasa, 3 armada pertama penuh. Semoga lancar perjalanannya Kak Bay, Pak sopirnya Pak Yusuf. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Armada keempat teman-teman, SCC Troll Tunga segera merapat ini. Kondisi penumpangnya sudah nggak seramai tadi ya. Teman-teman, ini ya penumpangnya SCC Troll Tunga masih pada nunggu di bawah karena memang sudah nggak terlalu banyak antrian penumpangnya ya. Nah, informasi terbaru teman-teman, dampak dari kenaikan BBM per hari ini tadi tanggal 3 September yang resmi dinaikkan per tanggal per jam 14.30 dan akhirnya tarif Sudiro Tunga Jaya Patas pun mengikuti naik juga ya. Jadi ini di armada Troll Tunga ini, penumpang yang naik Troll Tunga ini sudah mengikuti langsung kenaikan tarif. Dan ternyata informasinya PO yang lain pun langsung ada, mengikuti kenaikan tarif juga per jam 16.00 tadi. Nah, saya informasikan untuk kenaikan tarifnya ya, Surabaya Madiun Rp80.000, kemudian Surabaya Magetan Mosmati Rp85.000. Dan tujuan akhir Surabaya Magetan Rp90.000. Nah, lumayan ya kenaikannya ya. Nggak tahu nanti ke depannya ini. Nih, teman-teman ya, penumpangnya SCC Troll Tunga sudah dipersilakan naik. Sepertinya sebentar lagi mau berangkat ini. Nih, masih lumayan ramai penumpangnya. Sekali lagi informasinya, tarifnya sudah mengalami kenaikan. Surabaya Madiun Rp80.000, Surabaya Mosmati Rp85.000, Surabaya Magetan Rp90.000. SDG Gairai merapat. Nah, ini SDG Troll Tunga berangkat ya. Jam 17.42, penumpangnya hampir penuh itu. Penumpangnya Troll Tunga penuh itu, hanya tinggal kursi sedih-sedih sepertinya. Wes, mantap. SDC Troll Tunga semoga lancar ya perjalanannya, selamat sampai tujuan. SDC Jenoka ini baru datang teman-teman ya, dari Magetan. Ini SDC Troll Gairainya masih belum berangkat, SDC Jenoka sudah datang. Teman-teman, itu penumpangnya SDC Gairai masuk terus dari tadi ya. Di dalam sudah ramai sekali permanya. Belum penuh sih, tapi sudah ramai banget itu. Jam 18.30 teman-teman ya, STC Gairai berangkat. Permanya sudah ramai banget itu, tapi masih belum penuh. Semoga di pintu keluar sana full ya. Semoga lancar perjalanannya Gairai, selamat sampai tujuan. Nah teman-teman, ini masih ada lagi STC Jenoka ya, sudah datang. Dan di belakangnya Jenoka nanti masih ada Taraka, masih ada lagi Kalamalka. Tapi saya sepertinya enggak ngikutin teman-teman ya. Ini mau pulang dulu nih, ada perlu. Lapar juga perutnya. Tapi ada perlu juga sih. Jadi enggak ngikutin pemberangkatan Jenoka, Taraka, dan Kalamalka. Jadi semoga nanti penumpangnya ramai. Sekali lagi saya informasikan, per sore ini tarifnya SCC Patas sudah mengalami kenaikan ya, mengikuti kenaikan harga BBM. Surabaya Madiun Rp80.000, Surabaya Mosmati Rp85.000, dan Surabaya Magetan Rp90.000 teman-teman. Cukup sekian untuk update malam minggu ini.
tetap semangat, selamat bermalam minggu, selamat bersantai, beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.